Okey, hai. Assalamualaikum. Hari yang mulia pada hari Jumaat ni. Okey, sekarang tepat pukul 2:30. Kita nak share sedikit lah berkenaan dengan talk show pada hari ini. Macam biasalah setiap hari Jumaat kita akan buat talk show dengan kita punya agent dan stokis kita. Okey, pada hari ini kita akan menemu ramah dengan kita punya Shark Agent. Okey, macam sebelum ni yang dah diwar-warkan sebelum ni, kita buat talk show bersama dengan nama dia Puan Ainul Ain. Puan ni dia bawah stokis Syah Riza Ibrahim, atau kalau orang lain kenal dia sebagai Kak Ija. Okey. So siapa-siapa yang daripada bawah showcase yang saya sebutkan tadi, daripada Kak Eja, masuk ramai-ramai. Kita nak buat satu rakaman untuk anda tengok macam mana Puan Ainul Ain ni dia menceritakan dia punya pengalaman, cabaran tentang dalam bisnes Fat Fleur ni. Macam-macam dia punya pengalaman. Memang kalau anda tengok rakaman ni memang orang kata puas hati, sebab ilmu yang disampaikan tu pun memang sangat berguna. Saya sendiri yang interview dia pun saya rasa macam wah, hebat juga, sampai kita tak terfikir pun sepatutnya benda tu, macam tak terfikir kita boleh buat benda macam tu. So sebabkan buat benda macam tu boleh dapatkan income berpuluh-puluh ribu. Okay. So siapa-siapa yang dekat dalam grup ni, okay, share. Korang boleh share, korang kejut kawan-kawan kat dalam ni. Lagi-lagi pada tim Kak Ija, tim agent kita ni Puan Ainul yang anda kenal dia. Okay, kita tengok dia punya rakaman ni. Okay, so admin, boleh kita tengok rakaman tu? Okey, Amy kata okey, jom kita tengok, saksikan dia punya pengalaman. Okey, hai, assalamualaikum Kak Ain, betul nama? Betul, Ainul Ain. Okay. Kak Ain lah. Okey, Kak, saya perkenalkan diri dulu lah. So kalau Kak tak kenal saya kan. Okey, saya Muhammad Izwan. Okey, saya sebelum ni saya buat kontes selalu dekat dalam grup Bini-Bini Berdikari. Okay. So hari ni saya dipertanggungjawabkan untuk buat live talk show dengan Akak first time lah. So kita, Akak pun sama-sama first time kot. Okay, sama first time. Okay, so Kak, saya minta Akak perkenalkan diri dululah. Okay, nama saya Nur Ainul Bariah binti Haji Muhammad Ismail. Dikenali sebagai Ainul Ain. Saya Shark Agent Taiping dan juga Bukit Merah. Dah berkahwin, ada anak tiga, menetap di Bukit Merah. Oh, okay. Akak sebagai agent bawah stokis. Saya Shark Agent di bawah stokis akak cantik kita, iaitu Kak Ija Syariza. Kak Ija. Okey. Kak Ija. Okey, Kak. Okey, first soalan saya lah. Saya bukan Kak yang dah ada kat sini. Okey, Akak bermula dengan Fat Fleur. Start macam mana Akak start buat bisnes Fat Fleur ni? Okey, bermula dengan Fat Fleur. Cerita dia macam ni. Akak mengalami rambut gugur yang teruk lah lepas bersalin anak yang ketiga. Okey. Lepas dalam tahun, maknanya dalam 2-3 tahun kita mengalami rambut gugur dan dah cuba macam-macam produk, tak ada penyelesaian lah. Satu hari tu akak masuk dalam satu butik tu untuk beli baju. Kemudian nampak dia orang letak Fat Fleur tu kat dia punya kaunter. So kat situ lah first jumpa serum rambut Fat Fleur, dan first kali akak cuba ialah serum rambut Fat Fleur. Oh, okay. Serum tu terletak je kat atas meja tu ke, atau dia jual? Dia jual lah. Dalam bakul macam tu ada shampoo, serum apa semua. Tapi yang first kali akak cuba ialah serum lah. Kita tengok apa ni kan? Kita jumpa, tengok serum rambut. Why not kita cuba, sebab masa tu serum rambut tu RM10 kan? Jadi itulah kali pertama tengok serum rambut Fat Fleur. Jadi beli sebotol, bawa balik.
Pakai dalam 2 minggu macam tu, kita nampak eh macam okey kan. Ada perubahan, nampak rambut tu dia tak ada lah orang kata berhenti gugur terus. Dia ada kurang gugur. Oh, ada orang bila akak pakai tu dia ada perubahan lah. Ada perubahan. Rambut akak tu. Tapi so, yang cerah rambut ni kita first pakai pun kita dah macam wow best. Dah jatuh hati lah orang kata sebab bau dia. Oh, sebab bau dia. Betul-betul. Saya pun pakai juga serum tu. Bila kita pakai dia buat kita rasa macam best lah pakai dia dengan mesti nak pakai. Ada kesan macam tu, ada bau yang menarik kan. Betul bila sekali kita masa first saya pakai serum rambut paper tu dia lebih fokus pada bau wangi. Best lah nak pakai lah. Jadi buatkan saya pakai hari-hari. Bila saya pakai dah masa 2 minggu macam tu, 2 minggu lebih tu nampak kesan dia. Betul-betul kak, sebab saya pun pakai ada masalah rambut gugur juga. Saya dah stres. Tu saya pakai buat rambut pendek je sekarang ni. Tapi rambut pendek pun still ada gugur juga. So saya pakai tu ada perubahan, dah tak ada dah gugur je. Tapi makna produk paper ni memang betul apa kata dia ada kesan yang baik lah. Kan? Betul. Okay. So akak dengan lepas dia akak dah pakai serum tu, okay. Macam mana buat akak jadi lagi tertarik untuk jadi bila kita dah pakai serum tu dah nampak okey, lepas tu dengan bau dia yang wangi, dengan harga dia yang murah kan, dan dia satu something yang quality lah orang kata kan, jadi saya mula fikir nak cuba shampoo dia. Di situ saya pergi balik dekat kedai tu dan nak dapatkan shampoo, dan masa tu saya terus fikir kenapa saya tak buat benda ni. Maknanya on the spot punya keputusan laju lah orang kata. Terus fikir nak join agent dan akak kedai tu dia pas saja ke stokis lah. Maknanya benda tu cepat. Saya guna serum rambut dalam masa 2 minggu lebih, 3 minggu macam tu lah. Saya terus register sebagai agent lah, agent soft paper. Okay. So akak start dengan serum, lepas start dengan serum terasa nak pakai shampoo dia pula kan. Betul. Terus akak dah pakai dah semua produk Fabfla tu? Semua pakai. 5 produk, semua dah 5 pakai. 5 produk dah pakai. Tonik setiap hari pakai sekarang ni. Tonik setiap hari? Wow. Okay kak. So, lepas dia akak dah pakai semua produk, dah rasa kesan dia pun datang juga dekat akak sendiri. So, macam mana akak jual pula barang tu untuk memperkenalkan dekat customer-customer akak? Okay. Kak ni banyak buat secara offline. Maksudnya ke mana, first bila kita dah join agent, kita dah ada produk, kita akak ni jenis nak suka pegang produk stok yang banyak lah. Restock, okay. Nak sentiasa stok tu ada kat tangan. Jadi banyak bergerak secara offline. Pergi ke mana saja yang akak pergi, akak akan buat tester serum rambut. Sama ada selalu kalau hujung minggu kita bawa anak-anak pergi main keluar lah, lepak dekat dataran, dekat Taiping lah ada tempat tu, dataran kan. Tempat dia orang main apa, skuter apa semua tu. Dia macam basikal, orang main-main kat taman. Jadi sambil kan bawa anak tu, akak akan bagi, picitkan serum rambut tu dekat orang-orang yang datang kat situ lah. Sampai kita edarkan flyer. Dulu masa mula-mula Fafla, kita ada flyer yang kertas tu kan. Sambil edarkan flyer dan picit terus serum rambut tu kat diorang. Sebab bagi akak, serum rambut Fafla ni dia wangi. Wangi dia memikat. Jadi bila kita terus picit kat orang, boleh katakan 80% orang tu akan tanya balik kita, eh apa ni, wangi lah. Itulah teknik yang akak gunakan. Menggunakan kelebihan produk tu dengan dia punya wangi tu untuk tarik pelanggan kan. Betul. Bagus. Okey kak. apa ni? Okey, cabaran besar lah akak tempuh semasa buat bisnes dengan Fabfla ni. Okey, cabaran dia. Okey, macam sebelum ni mungkin dulu pernah bekerja ataupun lepas pada tu pernah juga bisnes pun bisnes sendiri. Kadang-kadang bila biasalah, kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat kan. Bila dengan Fabfla ni dia lain. Dia ada matlamat kita, ada target kita kan. Jadi untuk permulaan dia, saya buat Fabfla ni ada cabaran. First kali saya tinggal di Pek Merah.
dia punya jarak antara tempat ke tempat ni dia agak jauh lah orang kata. Macam Oh. nak pergi, okay first kali saya cerita buat pos lah. Buat pos, Okay, boleh. pejabat pos ini paling dekat pun 17 km. Oh, 17 jauh. kita kalau pergi balik dah 34 km kan. Akak-akak drive ke atau guna transport awam? Tak ada, sebab sini kita macam dia agak, dia kawasan pink merah, lembah belah dia dah nak ke dalam sikit lah orang Macam kata. kelaman lah. Ha, okay. Jadi untuk keluar pos, kalau kita ada banyak order, okey. Ada masa kita ada satu order, kita tetap kena keluar hantar barang kan. Kena Betul. post barang untuk customer. Jadi kat situ kadang dia jadi satu cabaran yang kuat lah, sebab kita nak keluar yang jarak yang jauh, nak post hanya satu serum ataupun satu shampoo kan. Jadi kat situ memang kena cekal, kena kuatkan semangat. Sekarang ni benda tu semua dah settle. Mungkin orang kata tak ada, tak dipermudahkan urusan. Sekarang ni saya dah happy sangat sebab dah ada JNT. JNT datang collect kat rumah. Lagi masa senang mula macam buat tu. Dulu, mula buat, buat dulu tak ada JNT. Saya pernah tanya dengan pos laju apa semua. Memanglah ada apa yang mat dispatch apa semua tu. Tapi betul. Untuk kawasan ni memang diorang tak masuk. Yelah, sebab pendalaman sangat ya. Dari kawasan perkampungan ya. Dia macam dalam sikit. Sini macam taman ni pun satu ni, taman ni. Yang lain kawasan luar tu jalan kampung lah orang kata. Itu so, dari segi. Macam dia orang nak datang masuk ke tempat akak tu, bagi dia orang satu masalah kot, masalah masa. Yeah. Sebab dia orang pun ada kerja dia orang kan. Bila ada JNT sekarang ni, alhamdulillah lah kan. Kita orang kata dah mudah. Jadi walaupun satu serum, satu shampoo, sekarang ni tak ada lah. Dia sekarang datang ni juga. Walaupun dia barang satu-satu pun dia still datang juga ya. Dia still datang ambil. Bagus lah. Itu yang best. Dah boleh senyum happy lah kan. Betul-betul. Walaupun order tak mungkin kurang. So kalau bila kita kurang tu, kita nak ke tempat yang yang jauh tu, dia bagi masalah untuk kita jugalah. Satu cost. Cost kita nak betul. Berat ke sana kan. Yelah, kalau time order banyak tu tak ada masalah lah. Betul. Kita bila ada masa-masa dia, ada setengah orang baru nak order satu serum, satu shampoo macam tu kan. Betul lah, sebab tu antara rintangan dan cabaran untuk akak lah, dari segi kod. Posting lah. Okay, dari segi kod, okay. Macam kod ada banyak buat kod untuk kawasan sini. Macam kita cakap lah, dia macam ke dalam sikit. Jadi kita banyak bagi servis kod lah, perhantaran. Dari segi perhantaran pun cabaran juga kat sini, sebab dia kawasan orang kata belakang, belah kampung sebelah tu dia sawah padi, parit. Apa semua tali air tu tak apalah. Okey okey kak. Okey tak apa, tapi walaupun dengan cabaran dan dugaan tu, takkan pernah putuskan asa akak untuk teruskan berjuang dalam bisnes ni, betul ya kak? Betul betul. Okey kak. Alright. Okey akak, pencapaian terhebat akak sepanjang bisnes dan jumlah sale pada bulan Ogos. Okey. Pencapaian. Okay, yeah. Kak pernah buat sale cecah hampir 7 ke 8K dalam okay. awal tahun hari tu, dalam bulan 2-3 lah lebih kurang macam tu. Dalam bulan 2 tak silap tak. Okay. Dan sale yang terkumpul daripada Januari hingga Ogos ni dah hampir 48K. Restock Wah. Dengan restock dengan stokis lah. Wah, tahniah kak, tahniah. Wah, lebih daripada apa tadi, 40? 80? 48. 48K banyak juga tu kak, sebab yalah, bagi lagi-lagi untuk kawasan macam akak kata yang kawasan pendalaman tu, untuk capai tahap tu memang susah sebenarnya ya, tapi akak dapat capai. Tahniah ya kak. Okey apa lagi satu okey kak, perancangan akan datang lah akak dalam bisnes ni. So mungkin lagi akak target dari berapa, dalam 2 atau 3 tahun lagi mungkin akak nak buka office ke ataupun akak nak jadi stokis. Okey. Perancangan akak akan datang. Okey, insya-Allah dan perancangan akan datang tu ada. Kita memang merancang untuk untuk jadi stokis lah, untuk jadi stokis kalau boleh ada office
ni kan. Boleh dalam ofis tu boleh betul. susun stok banyak-banyak. Adalah ada matlamat kita nak capai untuk nak upgrade diri jadi stokis tu ada. Betul betul Kak, kena ada lah target-target lah macam tu, betul. Betul. Okey. Okey Kak. Ucapan buat leader dan para penonton akak. Ni khas untuk akak bagi ucapan untuk diorang. Dengan team leader akak, dengan penonton-penonton yang akan yang tengok sekarang ni. Okey. Okey, first sekali. Okey, first sekali saya buat ucapan untuk Kak Ayam lah. Kak Ayam, lady boss kita. Untuk Kak Ayam okay. dulu supaya sukseskan produk Fafler ni, dapat orang kata kembangkan lagi Fafler ni di seluruh dunia lah orang kata, walaupun bukan dalam Malaysia tapi di luar Malaysia sekali lah, dengan produk okay. yang berkualiti ni lah yang dibawa oleh Kak Ayam kan. Okay, seterusnya nak ucapkan terima kasih pada stokis kita iaitu Kak Ija Syariza yang banyak bagi tunjuk ajar, banyak bagi guide dan semoga terus sukses, dan saya doakan Kak Ija dapat naik sebagai executive partner Fafler ya, betul kan? InsyaAllah. Untuk semua penonton, korang semua saya mengalu-alukan untuk join business bersama Fafler. Business ni sangat best, dia bukan saja dia ada matlamat dia, dia ada guide, sentiasa diberi ilmu. Jadi boleh join agent bersama tim saya iaitu dengan Kak Ija, ataupun nak jadi dropship saya pun boleh. nak jadi, boleh hubungi saya lah di WhatsApp saya 012, boleh ke? Akak promote je. Okay, 012-463-8871 atau follow Facebook saya Ainul Ain 2. Page saya, page Fafler, Fafler Hair Care. Hair tu huruf besar semua. Dan saya juga ada page Business Online Bukit Merah. Dan IG saya Ain underscore Fafler. Okay, okay. So yang penonton-penonton yang kat dalam ni dah dengar kan? Dia punya, dia dah lama dah bagi dah, dah bagi dah Facebook, Instagram, nombor phone, nak WhatsApp pun boleh, betul? Okay, betul. So kalau macam siapa-siapa penonton-penonton yang berminat, boleh je contact yang apa nombor yang info yang akak tu bagi, Kak Ain bagi tadi eh. Okay, so Kak, okay. Akak rasa ada apa-apa lagi tak nak tambah? Akak rasa macam ada kurang ke tadi kan? Kalau akak rasa macam ada nak tambah, akak boleh je tambah. Maksudnya macam akak nak bagi, macam tadi kita dah bagi apa, pasal akak, detail lah pasal akak kalau siapa-siapa nak jadi dropship ke, nak jadi agent, so boleh contact dengan akak kan? Okay, ada lagi tak akak nak bagi, nak sampaikan lagi? Okay, nak sampai kalau saya agent, saya lebih pada fokus pada dropship lah. Saya memang menggalakkan ramai menjadi dropship Fafler dan agent Fafler. Agent boleh cari apa, boleh cari stokis dan boleh cari itu lah kan. Jadi jangan orang kata bisnes Fafler ni sangat mudah, sangat boleh mendatangkan pendapatan. Jadi jangan lepaskan peluang ni lah untuk bersama-sama dengan Fafler. Okay, okay. Okay, so kita dah cakap dah pasal akak punya sale pun, dah bagi tahu pasal sale, akak punya siapa apa ni, akak punya okay cabaran dan dia punya rintangan untuk post barang. Okay, akak ada tak sedikit kata-kata semangat akak nak bagi dekat akak punya pengikut, dekat dengan customer-customer yang mungkin yang akan tengok apa rancangan ni? Kau bagi sedikit kata-kata semangat. Okay, daripada, okay semangat buat akak lebih bersemangat nak buat dalam bisnes ni. Okay, kata-kata semangat. Yang simple saya bagi, without a doubt, never see a star. Okay, maksudnya kita berpegang pada apa saja cabaran dan rintangan, kita kena tekad dan teruskan dan fokus. Fokus dalam apa yang kita nak buat. Jangan kita rasa lemah dengan cabaran. Sepatutnya bila ada cabaran tu, kita jangan give up. Kita teruskan bersemangat, tekad. Ada satu yang aku nak share lah. First dulu masa buat, saya
masa tu first buat paper ni, saya pergi post satu botol serum. Ini kisah benar lah kot. Oh, post satu je serum? Masa tu satu baru. Pergi post dekat jabat post Taiping. Masa tu okay. Saya post, saya cakap dengan diri saya. Saya cakap diri saya sendiri, aku akan datang post lagi. Aku akan datang lagi kat sini dengan banyak serum yang aku bawa untuk post selepas ni. Wah, kira membuatkan, macam orang kata semangat. Motivasi diri. Kemahuan diri kita sendiri. Betul. Tapi saya suka secara akak bawa anak-anak pergi taman yang tempat ada orang ramai. So, jumpa dengan orang tu, picitkan sikit serum dia. Okey, yang tu nak bagi orang tu. Okey, saya bagi tip ah. Satu first tip dia, kita kena buang malu tu, kena tahan malu. Memanglah malu. Ya, yeah, betul. Memanglah malu tapi kena tahan malu tu. Jadi yes. Nombor dua tip dia, sesuai dengan tempat dengan masa. Tempat tu biar bersesuaian lah dengan masa. Kita boleh agak orang tu, dia orang tengah happy, lepak-lepak, just kita pergi. Akak akan buat macam mana? Akak akan cakap, serum rambut nak try, akak picit kata dengan orang. Akak tak kata, okay saya kenalkan diri, saya macam ni. Bila kita kenalkan diri, dia orang akan apa? Macam tak apa, tak nak macam tu lah. Jadi buat macam atau, dia tu kawan-kawan jugalah. Anggap-anggap macam dia orang tu kawan-kawan. Sebab masa yang saya santai tu, orang tengah lepak-lepak kan. Kadang-kadang kat kedai makan pun ada. Kedai makan pun ada juga. Orang tengah makan, akak picit serum kat dia orang. Tak. Akak bila makan, akak akan letak serum rambut tu semua atas meja. Oh, akak letak bagi orang sebelah nampak lah macam tu. Nampak cara tu, marketing tu. Betul, ambil gambar apa semua kan. Kadang-kadang orang yang menjual tu pun dia macam tertarik, dia tertanya. Dia akan hantar-hantar makanan, dia macam tertanya, apa ni kan. Tapi bukan semua kedai lah. Orang kata dia ada respon yang sama. Respon nasib yang sama, betul. Benda tu nasib. Jadi kita buat kan. Betul. Dia kadang kalau apa-apa je kita rasa macam benda tu macam boleh buat lah, macam boleh pergilah. Kita try je, betul ke kak? Betul, sebab saya selalu pesan dekat dropship. Dropship saya sekarang dah lebih kurang 100 orang. Saya pesan kat dropship saya, kita kena kreatif. Yes, betul. kreatif tu penting sebab dia yang daripada benda yang kecil dia yang akan mengembangkan lagi kita punya. Kadang benda tu kita tak pasti pun benda tu boleh pergi jauh. Tapi betul. Dengan benda kecil tu tiba dia boleh buat sampai seorang ni datang tanya, best lah benda ni. Macam akak start tadi, saya tertarik dengan yang pergi kat taman tu, picit dekat, so diorang try kan. Tapi dia punya bau tu buat orang lagi tertarik kan. Okay. Dan yang paling penting, tips seterusnya, yang paling penting jangan paksa orang. Macam kita lah, kalau kita jalan dekat mall ke ada diorang promote barang diorang ke apa kan. Macam kita angkat tangan macam ni, maksudnya kita tak nak lah. Dan betul. Kita tak suka orang datang kat kita. Macam tu juga kita buat kat orang. Kita jangan paksa orang. Kalau kau nak picit kat dia, dia dah angkat tangan, kita tak nak, okay kita terima. Kita pun cakap, apalah dia ni, tak mau ada benda tu lah orang kata. Betul-betul macam kita pun kadang tiba-tiba orang nak paksa-paksa pun kita rasa macam, tak nak, tapi takkan kita nak paksa lagi kan. Sebab kan macam kau katalah, kita mesti cuba, benda tu nasib. Dalam 100 orang, okay 1-2 orang dia terima. Dan masa kita keluar tu, kalau kita dapat jual dalam 1-2 botol pun dah besar sebenarnya. Betul. Dalam sekali tak? Pergi melepak dengan anak-anak tu kan. Orang tengah melepak, kita pun tak adalah macam stres sangat kan, dalam keadaan yang relax. Lepas tu kita try benda tu menjadi pula kan. Itu satu kejayaan lah untuk kita, walaupun kita dapat seorang customer dulu kan pada hari tu kan. So kalau kita dah buat berhari-hari, tak kira akhirnya lagi banyak kan. Ya betul. Dalam kalau seminggu macam sekali kita keluar, kita jalan kan. Kadang-kadang saya jalan kat Tesco pun saya ada buat. Tapi macam saya cakap lah, kita janganlah sampai aku nak picit kat semua orang tu, tak. Just kita nampak betul. Seorang dua, macam tu je. Orang kata betul. Relax je. Betul. Yang okay, pastinya akan ada sekali dengan flyer lah. So tak adalah macam kita datang, bila kita nak explain kita pun ada info lagi satu. Flyer tu yang menguatkan lagi untuk orang lagi tertarik dengan barang tu kan. Dan yang paling penting, no phone kita dekat flyer tu. Itu betul. Kalau tak, macam mana nak contact kan. Tahu. Okay kak. Okay. Saya rasa sampai kat sini je.
kita punya sesi temuduga ni. Tapi saya memang rasa saya pun dapat macam dapat belajar juga ilmu ni daripada akak juga kan. Walaupun benda tu orang kata apa, just macam datang pergi melepak, bukan melepak, macam kita turun ke tempat tu, macam bersantai tu, dalam masa yang sama kita dapat jual juga barang kita kan. Saya tertarik yang part yang tu. Itu taktik yang akak rasa paling mudah lah, paling mudah yang kita nak buat. Kita berjumpa dengan orang yang berlainan, dengan orang ramai. Betul. Itu kira senjata paling kuat untuk akak lah. apa-apa. Akak jangan apa, jangan putus asa dalam mencuba sesuatu benda yang baru. Saya akan doakan akak sentiasa sukses, sentiasa berjaya dan akan dapat capai apa yang akak minta. Okay, amin, insyaAllah. Okay, so akak, apa-apa pun saya minta maaf atas kekurangan yang ada dekat saya. Okay, so selebihnya itu saja. Okay kak, apa-apa pun terima kasih kak sebab bagi, kongsikan pengalaman akak dan masa akak untuk kita orang untuk buat talk show ni. Okay, okay, terima kasih juga sebab jemput, sudi jemput akak, bagi peluang akak untuk talk show bersama dengan Fifla. Sama-sama kak. Okay kak, jumpa lagi kak. Nanti kalau ada masa terluang, kita jumpa lah dekat HQ, okay? Okay. Okay kak, jumpa lagi. Okay, hai. Okay, macam mana? Seronok tak tengok bincangan kita orang berkenaan dengan pengalaman? Jangan gelap. Okay, so, okay. Kita dah tengok dia punya macam mana pahit getir cabaran dia untuk menghantar barang, walaupun dia kata macam satu barang dia nak hantar, sebabkan satu barang perjalanan yang berapa belas kilometer tu, tapi sebabkan satu barang tu dia teruskan juga sebabkan tu orang kata semangat dia untuk dengan bisnes bisnes Fatler ni. Okay, so macam biasalah, kita akan tamatkan kita punya talk show kita pada hari ini. Apa-apa pun, korang kena tunggu next episode kita orang. Kita tak tahu siapa jutawan mana pula yang akan kita interview. Okay. So kalau macam korang nak tahu, kena tunggu setiasa follow up kita punya Facebook. Tengok kita orang akan upload awal 3 hari. Lepas tu korang dah tahu dah siapa dia punya jutawan kita lepas tu. Okay, so apa-apa pun, sebelum tu saya nak bagi tahu kita punya botol serum dah botol baru. Okey, korang jangan rasa tertipu kata ni barang fake apa, tak, botol dia dah berkilat. Ni barang baru, barang apa kita punya yang terbaru. So tak adalah masalah konflik ke apa ke, tak ada. Ni dia eh. Okey, so apa-apa, jumpa lagi minggu depan macam biasa, hari yang sama, pukul yang sama. Jumpa lagi anak.